Guys, so tadi kita ada saksikan kelas songwriting bersama Ilham. Okay, ni dia. Yeah. Okay, bang. Simpulkan sikit daripada kelas tadi, bang. Kesimpulan dia. Okay, kesimpulan dia. Kelas tadi, baguslah, berjaya. Aku rasa banyak yang dapat dikongsikan dengan anak-anak muda di Johor baru ni. Dari sudut kongsian pengalaman dan minat masing-masing. Jadi aku rasa semuanya berlangsung dengan lancar. Langsung dengan lancar. Dan yang penting sebenarnya kita dapat ilmu tu dapat. Bukan untuk diorang saja, malah untuk aku juga. Okay. Kan kita dapat, masing-masing dapat ilmu. Aku dapat belajar dari diorang, diorang pun dapat belajar dari aku. Jadi sama-sama kita dapat ilmu. Okay, bang, tadi bang lagi cakap pasal banyakkan kepelbagaian muzik. Ha. So macam mana tu? Untuk kita apa, bukan lagi bahasa kita tu. Ha. Macam mana? Ha. Itulah, itu tak ada jalan yang mudah lah sebenarnya. Dia perlu, kau perlu banyak membaca, kita perlu banyak mengkaji semua macam-macam penulis-penulis yang terdahulu, kan? Dia macam kau belajar sejarah lah. Lagi dalam kau korek, lagi banyak cerita kau dapat, kan? Cerita tu betul atau tidak, itu belakang kira. Tapi janji kau dapat tu sebahagian daripada cerita tu. Okey. Ha. Okey, bang, last, bang. Penulisan lirik yang terbaik macam mana, bang? Abang cakap tadi macam dia punya lirik tu ada cerita dia sendiri ke, macam tu. Penulisan lirik yang baik ni untuk akulah, dapat aku. Dia mesti satu, dia mesti mengalir macam air lah. Contohnya macam mana kita minum sesuatu yang sedap, kan, macam air yang sedap. Dia tak kacau, kan, kau punya tenggorok ni, dia tak kacau kau. Dia berlalu lancar je. Okay. Terus sampai ke dia signal kau punya otak, terus hati kau pun rasa macam, oh, segar, enak, sedap, kan. Jadi pendapat aku, kau nak dapatkan efek yang macam gitu, kau perlu nampakkan apa yang kau nak cerita. Okey. Kau perlu jelaskan daripada apa yang, itulah macam aku cakap tadi, macam kalau P. Ramlee kata muzik tu nadi, lirik tu mata. Yes. Mesti nampak apa yang kau nak cerita. Orang tu perlu nampak apa yang kau nak cakap. Dia perlu hidup dalam, maksudnya dia perlu mengalami apa yang kau tengah cerita tu. Kau cakap kau tengah berjalan ke depan, dia perlu bayangkan terus, dia boleh rasa masuk, dia pun tengah berjalan. Itulah. Okay, guys, itu saja daripada abang. So terima kasih, bang. Terima bagi. Yeah. Okay. Sebenarnya event nak start dah sebenarnya. Semua tengah buat. Abang terjah je. Terjah. Terima kasih, bang. Okay.